Jabatan Imigresen meminta majikan yang menggaji pendatang tanpa izin, parti, supaya tidak menunggu hingga saat akhir untuk mendaftar pekerja melalui program e-kad. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Mustafa Ali berkata, program ini bermula pada 15 Februari lalu dan akan tamat pada 30 Jun ini. Setakat ini, katanya, seramai 93,473 parti didaftarkan dan sebanyak 85,467 e-kad dikeluarkan, manakala jumlah majikan mendaftar sebanyak 14,541. Program e-kad diperkenalkan selaras dengan keputusan kerajaan untuk mengeluarkan kad sementara bagi membolehkan majikan yang menggaji parti membuat permohonan menggaji semula parti secara sah. Katanya dalam sidang media selepas pembarisan tamat latihan, pegawai imigresen grade KP19 Siri 2 di Akademi Imigresen Malaysia, Port Dickson, Negeri Sembilan hari ini.